Kesebelasan bersama seorang Pandi. Inilah 3 gol dari Persami Maumere ke gawang Persetim Manggarai Timur di sore hari di lapangan Polres Lembata. Di sana penalti pemirsa, terjadi penanggaran di sana oleh pemain Persematim terhadap pemain Persami Maumere. Kita saksikan bersama pemirsa tendangan penalti oleh Persami Maumere di gawang Persematim, dieksekusi oleh nomor 27 dari pemain dari Persami. Gol penyusung pada pertandingan sore ini di lapangan Polres Lembata. Skor menjadi 2-0 untuk Persami Maumere. Iya, Persami itu mau serangan pemirsa. Gol! Pemirsa, kedudukan menjadi 3-0. Pertandingan yang cukup seru sore ini pemirsa. Kehadiran pasukan horor rupanya tidak sia-sia. Persami. Mampu diselamatkan oleh pemain Persematim. Kita menyaksikan di sana ada supporter dari akhirnya Persami Maumere Horo unggul 3-0 atas Persetim Manggarai Timur.